Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang. Kita akan mukbang dan mukbang kita apa bro? Nasi Padang. Nasi Padang. Padang. Sekarang kita akan beli di Pagaruyuan. Lokasinya di Jalan Gajah Mada. Jalan Gajah Mada. Iya. Timurnya stasiun depan itu di Jalan Gajah Mada. Depan dealernya Ahas. Oh iya. Depannya. Dan sekedar informasi kita juga pernah mereview Pagaruyuan dan enak, recommended. Nah, sekarang kita akan mukbang Pagaruyuan. Berapa bungkus? Rahasia. Ya, adik, nanti adik, dilihat saja ya. Oke. Okay. Ini dia langsung apa? Ayo, sekarang ayo, Bro. Kita ini kita beli, kita bungkus. Ya, kita harus dari mukbang ya. Kita skip. Boleh di bro, nah bungkus mas ya, mas bungkus sebentar mas. Iya, ini dengan mas siapa mas? Nanti ini sudah lama mas ya di sini ya? Sudah 7 tahun. Tapi di sini baru 3 tahun. Sebelumnya 4 tahun di Bogor. Oh iya, ingat ya, Pagaruyuan. Ini bukanya jam berapa, Mas? Ini jam Iya, itu pernah sih kita bungkus. Nah, sekarang kita mau bungkus lagi tapi lebih banyak, lebih mukbang. Kita mau makan banyak loh. Iya, oke. Sami-sami, Bu. Bu, siapa namanya, Bu? Saya, Ibu Nini. Ya. Ibunya rendah hati ya. Masuk, Bro, pesan apa, Bro? Kita mau, saya kecil, Mas, kecil, kecil, kecil. Bukan nasi ya, Mas? Ya, ya, ya bungkus. Nah, bungkus nanti, Mas, tapi nanti macam-macam. Oke. Okay. Kayak lagi ini, Bro, kondernya. Pokoknya jam berapa Mas buka Mas? Mulai jam 9 dan sudah tadi sampai jam 9 malam. Oh iya. Nah, ini ya. Macam-macam. Ada ini kikil. Ini apa nih Mas? Usus sama lobat. Usus lobat terus. Terus masyaallah biasa. Dan teman-teman suasananya enak, aromanya red, jadi sangat nyaman. Tapi memang ya di sini kita mau mukbang, ya, tidak makan ya, di sini ya. Kita bungkus saja. Artinya kalau teman-teman mau ke sini silakan. Suasananya enak. Orang ini juga ramah-ramah, pasti juga akan makan. Ada yang ini mas? Atau ini? Bisa disebutin mas? Ada apa mas? Bungkusnya apa mas? IG-nya ada RM Pagaruyuan. IG-nya Pagaruyuan ada? Ada. Ada apa mas? Iya, @rm.pagaruyuan. Oh iya, kalau IG-nya mas pribadi? IG-nya pribadi? Aduh, susah menyebutin nih mas. Oke, itu soalnya kok pakai angka tuh. Nah, ini yang ininya yang lain di depan. Oh iya. Saya Mbak Sri. Sri Utami. Oh, iya. Mbak mau tanya, rumornya tuh katanya kalau Padang tuh kalau dibungkus sama dimakan di tempat tuh porsinya beda. Berapa?
Benar. Biar apa ya? Kenapa tuh begitu? Biar itu filosofinya nasi padang. Kalau makan di sini, porsinya sesuai dengan perutnya. Okay. Kalau dibungkus itu pasti nggak habis. Saya paling nggak suka orang mubazir. Makan di sini dibuat tempat sampah kan. Kalau makan di rumah, bisa makan buat sama istrinya, sama anaknya, keluarganya. Karena apa? Kami pernah merasakan seperti itu. Nah, sebenarnya kan saya jualan cuma di sini. Yeah. Jakarta, jualannya pakaian. Terus kalau bulan baru dapat gajian, itu kan makan. Dibungkus, makan sama-sama anak-anak, itu enak banget. Jadi saya merasakan seperti itu, kalau dibungkus pasti dilebihkan. Jadi ada filosofinya ya? Iya, filosofinya. Jadi nasi padang ini udah bersedekah duluan. Siap. Kalau si porsi begini, sih habis kan? Iya, iya. Makanya kami bungkus sekarang, kami mau mukbang nanti. Terus saya juga di sini kadang kan orang mikir nasi padang pasti mahal. Ya, di ya, sini 3.000 perak. Bu, saya nak dana nasi di uangnya 3.000. Monggo. Kasih 5.000 dikasih. Dan jadi saya enggak pernah ngomong berapa mereka punya uang. Jadi enggak ditargetkan harus begini. Mereka yang mampu 3.000 ya 3.000 saya kasih. Itu tuh ya. 5.000 ada duitnya ya 5.000. Jadi enggak ditargetkan. Luar biasa, luar biasa. Ya. Kadang gini, dia enggak punya uang, ya iya gitu. Ya. Ya, oh, nanti dia kalau punya uang nanti balik lagi. Iya 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 tapi kalau dulu kan mau makan padang kebanyakan kalau zaman dulu kan orang-orang kaya tuh mas iya terus orang yang gak mampu kan kadang makanya dibanyakin ya supaya bisa di rumah makan sama keluarganya. Tapi emang betul sih kadang padang tuh terkesan mahal ya banyak orang kan kita mau masuk tuh mikir gitu ya. Iya. Iya. Kalau saya rubah image itu karena saya pernah merasakan susah dulu beli nasi padang, lebihin kuahnya jadi tambah nasi di rumah makan rame-rame sama anak tuh enak banget. Jadi saya membayangkan seperti itu kalau dibungkus pasti dia makan dengan anaknya atau ininya gitu. Jadi nggak ditambahin nanti apa? Kecuali mereka juga double mungkin ditambah duitnya ya. Tapi kalau misalnya duit nggak ini. Tambah kuahnya Bu, ya kasih aja. Gitu ya teman-teman ya, jadi mulai sekarang jangan berpikiran padang mahal. Nasi padang tuh bisa tuh. Lagi di padang, pada duluan. Satupun uang Anda bisa. Bu, saya buat nasi padang. Semua kalangan. Oh, ini punya nasi padang. Iya, semuanya nasi padang. Sehingga... Jadi umumnya tetap kita dari padang, ini produknya dari padang, Pak. Jadi ada yang... kita kualitasnya tetap dijaga. Kadang kan kemarin tuh cabai mahal, itu tetap saya kualitasnya tetap saya cabai mahal ya tetap bertahan dengan cabai mahal. Minyak goreng juga Bu ya kemarin iya, sempat mahal. Iya, bawang mahal semua tetap kita kualitasnya yang kita utamain. Bu ngapunten, tapi kadang tuh ada maaf ya ini warung padang di pinggir jalan tuh yang misalnya 10.000 per itu kan kadang kan juga gimana ya rasanya kan nggak itu ya, itu kan gimana? ada harga ada kualitas. Iya. Makanya ibu sendiri tuh melihat fenomena seperti itu pro atau kontranya setuju apa nggak dengan warung-warung yang harganya murah tapi rasanya kurang enak tuh kalau ibu berarti ya, gimana? Itu tergantung orang kembali pembelinya. Ya, ya. Nah kalau mereka memang mau pengen punya yang lebih bagus ya tentu carinya yang ya kita selera ya selera lah karena memang dunia segitu mampunya segitu ya carilah ini. Kan saya bilang misalnya gini nih, nasi padang 5.000 tapi kadang ya saya kasih nggak mungkin pula karena sayurannya saya sih nggak tega rasanya kan palingnya saya kasih nasi lauk kasih apa sedikit biar ada rasa padangnya lah artinya itu nggak masalah ya dengan fenomena jualan nasi yang murah-murah gitu saya gini nih sebelah misalnya ada orang jual nasi padang kan saya rezeki itu Allah yang atur jadi kita nggak jangan takut berinilah bersaing secara sehat aja iya. Gitu nggak mesti oh kita di sini ini banyak orang nggak apa-apa. Boleh bu, di sana bu ya. Di Bonegoro boleh bu ya. Iya. Iya. Itu Allah nggak ngasih nggak ketukar kok. Iya. Itu makasih bu ya. Kita ada pertanyaan lagi mau bu. Jadi ini family semua nih. Family semua. Keluarga saya. Iya ini. Iya saya adik saya di sini di Bonegoro juga. Saya kan nggak punya saudara di sini. Oh gitu. Iya. Saudaranya inilah. Iya. Jadi alhamdulillah yang membantu saya di sini kakak ade semua ya di depan kakak ade yang bantu belakang juga kakak ade juga. Bisa keluarga bu ya? Bisa keluarga berarti ya? Ya maksudnya kakak ade yang di sini gitu kan? Ya. Saya dari belakang juga kakak ade. Kakak ade orang sini gitu orang-orang di Bogor lah.
Bojonegoro sudah mulai tahun berapa jalan nasi padang? 2015 ya. 2015. Iya. Nama apa? Tapi belum bisa jualan bahasa Jawanya, masih ngerti. Ya, itu kita mau review itu yang belum. Oke, terima kasih banyak. Senangnya bro tadi? Apa Bu Udin? Kamu apa? Belum mas. Iya. Rendang hati. Ayo bro. Masuk. Rendang hati mas. Rendang hati ya? Iya. Masuk. Nah, mau waktu dulu menurutnya. Pas itu kan ikut dulu baru aja yang intinya atau intinya atau gimana? Ya, sementara belum dulu. Jadi ini support online? Iya. Nanti boleh masang stiker ya? Oh boleh, monggo. Pemula. Bismillah. Oke ya. Hanya masuk. Bakar ya? Ayam. Bakar. Iya Ben. Ada tiga dong. Siapa yang mau lagi? Ki sampean. Ki sampean. Sampean sih. Aku sih. Aku Iki Mas, Mas. Selamat tinggal. Iya. Sing kuwi. Mana apa, Bro? Kuwi apa dia? Telo. Telo jajar. Satu meter. Nah, ini namanya telo jajar ya. Ini telo jajar. Telo jajar ini. Transisi kelas. Kan pesan aku tuh. Yang satu nanti balas mas ya? Balas? Ada pelanggan saya. Tapi diminta pisah semuanya. Cabai dipisah, sambal dipisah, buah dipisah, nasi dipisah, perkedel dipisah. Beli es jeruk, es dipisah, gula dipisah. Kalau bisa, ada untuk ngeprank ya? Sabar apa enggak? Tapi dia, saya tahu orangnya itu sini. Pak, kemarin yang pesan itu dia. Iya, kok ibu tahu? Saya tahu pasti ibu sabar. Ya Allah, enggak. Kita kasih bintang 4, Bu. Oh, gitu. Oh, padahal bukan. Kemudian, kalau gitu, ya gitu lah. Kayak begitulah ngadepin pelanggan itu ya. Kalau sabarnya ya, coba. Tetap dilakukan dulu ya. Nama aja lo bisa disebutkan. Temennya. Lalu minumannya cuma kita sediain es teh dengan es jeruk. Kalau dulu karena jual jus kurang apalah kurang jalan karena kan orang udah kenyang dinasi duluan. Oh iya. Dan saya jeruknya itu bukan jeruk ini ya asam. Jeruknya itu jeruk manis. Basecampnya di Sukarjo, Gang Aspol. Oh, Aspol. Drama Mahu. Oh, iya. Konten kreator pemula. Semua ini dari coba-coba, Mas. Iya. Berapa bulan? 4 bulan ya? Iya, baru 4 bulan. Seperti itu satu, saya tuh selalu kalau orang yang pemula usaha itu ya, kita tetap harus apapun usaha itu tetap harus bertahan. Iya, betul. Jangan sampai nol gini terkurang tapi nggak boleh karena saya mengalami turun naik turun aja di sini orang yang sedang berusaha atau apapun usahanya kadang dia ngomong gini ya itu kualitas tetap terjaga tapi dengan kondisi ekonomi orang sekarang ini ya itu yang utama kita tetap harus bertahan semangat
Kalau untuk nasi padang sendiri prospeknya gimana? Ya. Ya, kalau di Bojonegoro ya dengan gimana ya? Karena kota kecil. Ya ya begitu aja. Maksudnya kalau kami mungkin karena udah terbiasa hidup di Jakarta dengan segala wani, di Bojonegoro itu udah menemukan ketenangan. Oh gitu. Nah, itu betul. Karena kan saya udah umur kali ya. Ketenangan gitu. Tapi kalau mungkin sering sampai ini mungkin yang ya, masih semangatnya masih inilah. Karena udah di kota besar udah enggak ini gitu. Kerasan. Beda ya. Masuk kota kecil. Kota kecil. Iya. Kecuali kalau kayaknya misalnya kayak di kota besar kita tinggal mungkin problemnya lebih ini gitu. Kalau di sini ya begini-gini aja gitu. Ya enggak turun, enggak naik, ya stabil-stabil aja. Yang penting cukup lah. Buat jadi karyawan, bisa berkontrak warung. Ini kontrak ya? Masih kontrak. Karena kalau dulu juga punya kekitaan, yeah, bisa masih nggak pakai kan? Yeah. Tapi karena dibandingkan dengan di Ponorogo lebih ini lah, prospeknya lebih ini karena kan mungkin jalan lintas, juga kita juga lintas stasiun, hasil juga, gitu. Orang kayak di sini kan masukan juga orang dari luar kota, oh, yeah, bisa betul, cek, yeah, betul. Gitu. Yang mana yang memang orang suka buat kita nasi padang, misalnya yang terdekat apa? Makanya dulu pas dulu di Ponorogo pas pindah tuh saya tuh kok sudah ganti nggak pakai riwa kayaknya di sini sekarang gitu. Jadi saya masuknya pernah situ juga ya? Iya, yeah, masuk pelanggan pakai riwa juga sih, maksudnya ya nggak sering lah ya kali-kali gitu. Pas pindah tuh kok oh, nggak ada di mana kan langsung ternyata di sini. Iya. Oh bu, untuk bukanya jam berapa sih? Jam berapa di sini? Ininya kalau siap menunya semua itu jam 9 itu sampai jam 9 malam. Kalau biasanya kan mbaknya datang jam 8 apa yang masak di belakang itu diangkat ke depan. Kayak rendang atau sayur yang lain juga ada. Ya. Kali itu yang utamanya. Iya, benar. Kalau menu favoritnya yang paling bestsellernya? Bestsellernya itu kikil. Kikil. Nah. Tapi kalau kikil Padang dan kikil sini kan beda. Kalau kikil sana kan lebih apa namanya tuh memang tulang-tulangnya kalau di sini kan saya memang suka orang otot gitu. Oh iya. Lebih enak dimakan daripada tulangnya. Sama rendang lah ini. Ya. Ada lagi? Okay. Terima kasih Bu sudah. Iya, sama-sama ya Mas ya. Sedia sharing untuk teman-teman. Jadi pesan dari Ibu kalau mau usaha jangan berhenti pokoknya dijalan terus sampai sukses Bu. Iya. Iya, boleh. Itu makan lima berapapun budget anda tuh karena ini kami gitu sama dengan kita ini makan nikmat berapapun budget anda jadi teman-teman semua lain kalau mau ke Pagaruyuan nggak usah khawatir kalau misalnya ya maaf kalau budgetnya silakan aja nih filosofi punya tuh bersedekah dengan sedekah semuanya jadi berkah ya. Jangan takut bersedekah gitu. Jangan takut miskin karena bersedekah. Terima kasih Bu sudah ya sharing-sharing. Ini kami makan di rumah karena kami nanti mau makan besar ya. Kita kan makan itu nasi padang ini kadang terbiasa kan ada tuh kita lebih enak makan di tempat. Kalau nasi padang itu terbalik lebih enak bawa pulang. Betul. Ya, beda. Kita gitu. Ya, maksudnya itu juga beda. Kalau di sini kan langsung dimakan. Kalau di sini kan ada daunnya, ada daunnya, ada juga lapis. Ya, terima kasih. Sudah, ayo kita lanjut ke video nanti ya di base camp. Oke. Okay.